Selamat malam pemirsa. Saya Siti Nur Barnita melaporkan langsung dari perbatasan Kuala. Bisa dilihat di sana. Terlihat lalu lintas yang terpantau ramai lancar pada pukul 20.20 waktu Indonesia. Meskipun banyak kendaraan yang lalu lalang, tapi kendaraan yang ada di sini tetap tertib dan mengikuti aturan lalu lintas yang ada. Diimbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan mengikuti aturan lalu lintas yang ada. Juga mengikuti rambu lalu lintas yang telah ditetapkan untuk aturan lalu lintas. Bagi pengendara motor, agar tetap memakai helm dan alat keselamatan lainnya. Jangan berkendara dan dalam berkendara. Demikian laporan lalu lintas di hari ini. Kembali ke studio.